Tiga Harianto kayaknya ada sih. Eh bukan, Sahalah. Sahalah apa Sahadah ya guys? Belakang Sahanya ada bus. Warna merahnya, Juragan 99 guys. Di belakang Juragan 99 dengan usul ada 5 jasa. Lima jasa dengan Bandung Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok menuju ke arah Bandung baru sampai KM 36 ya guys. Untuk menuju 37 untuk menuju ke arah Bandung. Dari Tanjung Priok 5 jasa. Jasa sebelah kiri kita pakai MJI ada di mana lagi. Ada kantor yang warna hijau. Hartanya guys untuk angkatan pagi dan belakang gunung ada Kramat Jati. Terus angkatan pagi dari guys ketemu lagi dengan kisah 78 ada karunia bakti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kisah 78 Living Clock Hunting Bus angkatan pagi di jalan ke Jakarta Cikampek menuju arah timur. Barusan ada karunia bakti ya guys dan kali ini di jalan tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Cikampek KM24 untuk hunting bus angkatan pagi dan truk kontainer dan truk big box dan lainnya guys. Yuk simak hunting bus di jalan tol Jakarta Cikampek menuju ke arah timur. Dripping block ada bus sinar jaya guys. Ya, selatan pagi Sinar Jaya. Sinar Jaya ada bus warna hijau. Hartanya guys untuk angkatan pagi dan belakang gunung ada Kramat Jati. Bus angkatan pagi dari Jabodetabek menuju Jaya Timur ya, ada gunung Harta dan Kramat Jati. Di Pesan Araya, di Pesan Araya, angkatan pagi dari Jakarta menuju ke arah timur ya guys. Dripping Clock Hunting Bus angkatan pagi di jalan tol Jakarta Cikampek. Di Pesan Araya, di KM29 menuju ke arah Cikampek ada bus dengan pariwisatanya guys. Nah, satu GB pariwisata dan ada dua bus M Dewantara di belakang ada M Dewantara di juga ada timur dan ada Karunia Bakti dengan trayek Singaparna Garut Ciledug ya, dari Ciledug menuju Garut ke Singaparna baru sampai ke KM 30 29 ya menuju ke arah Singaparna Garut. Buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Ada kontainer Max di sebelah kiri, di lagi palu kiri, dan inilah kontainer mobil kontainer, living block hunting bus dan kontainer. Ada 40 kit kontainer warna biru, Osco. Dan di depannya ada kontainer sama 40 kit, ada Iron Beer, Iron Bank, Beer, Iron Beer. Sudah di KM30, Dripping Clock Hunting Bus Group yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Cikampek di pagi hari ini. Ada PL Haryanto keluar di Cikarang di KM31. Keempat ada Cana dari Jabodetabek angkatan pagi dan inilah di KM34 agak padat dengan mobil-mobil barang guys, ada wheelbox, wheelbox ya. Nah, di depan saya ada mobil bawa angkot dengan mobil losbak merah ya guys dari KM34. Dan ada bus
Dewi Sri ya guys, itu ke arah ibu. Di belakang Dewi Sri ada Garuda. Jabodetabek menuju ke arah timur ya, Garuda Mas. Dan tadi ada Dewi Sri dan Garuda Mas di KM 34 ya guys. Garuda Mas dari Dewi Sri dan Garuda Mas, di belakang Garuda Mas ada Sinar Jaya. Ke arah timur, angkatan pagi. Hunting bus di jalan tol Jakarta Cikampek, hunting truk kontainer dan truk wing box lain-lain ya guys, yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek di pagi hari menjelang siang ini. Dan tadi ada Sinar Jaya terakhir di KM 35 ya guys, di Jakarta Cikampek. 35 menuju ke arah Cikampek. Dan tadi ada PO Sinar Jaya. Dan di belakang PO Sinar Jaya ada bus dengan warna biru ya guys, MJI dengan Ryan Garut Bogor, dari Bogor menuju ke Garut ya guys. Dan ada Prima Jasa, dan di belakang Prima Jasa sebelah kiri di belakang MJI ada Sinar Jaya lagi. Di belakang bis Handoyo ada PO Haryanto kayaknya guys ya. Sahalah pas Sahadah ya guys. Di belakang Sahadah ada bus warna merahnya Juragan 99 guys. Di belakang Juragan 99 dengan diusul ada Prima Jasa dengan Bandung Tanjung Priuk. Dari Tanjung Priuk menuju ke area Bandung baru sampai KM 36 ya guys. 37 untuk menuju ke arah Bandung dari Tanjung Priok Prima Jasa. Seperti inilah kondisi bis ada Prima Jasa dikasih Smart Warna di lajur kiri ya guys, dari Bekasi ke Smart Warna baru sampai KM 38 wing box di lajur kiri. Biasa lagi guys, ada lagi baju Prima. Mobil berterpal biru guys, konvoy ya, sepertinya biru duluan. KM 39 di KM 44 guys, ada bus dengan warna putihnya Sinar Jaya, dan di belakang Sinar Jaya ada Antama, dan di KM 44 atau 45 tadi ada Sinar Jaya dan Agramas ya guys. Dan di belakang Agramas ada bus. Budiman, ada konvoy dua mobil Budiman ya. KM 46. Thank you.
Teman-teman, cukup sampai di sini. Driving log hunting bus angkatan pagi dari Jabodetabek menuju ke arah timur, dan hunting kontainer truk lain-lainnya yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek ke arah Cikampek, ya guys. Dan mudah-mudahan video tersebut bisa terhibur, menghibur, dan bisa bermanfaat buat teman-teman Anda. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan tempat yang berbeda, ya guys.